Oke. Halo-halo guys, selamat datang lagi kembali bersama saya Delivery Lai. Dan sekarang masih dengan gameplay Firework, di mana saya sebagai officer petugas polisi Lim Li Sun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan di sebuah tempat, nggak tahu namanya apa. Apa sebenarnya terjadi dengan roh-roh yang bergentayangan di tempat ini. Dan terakhir, sekarang kita ini sampai di tempat mandi ini. Terus ada teka-teki mesin cuci, loh. Teka-tekinya kayak gini lagi tuh kan. Aneh-aneh aja nih teka-teki. Teka-teki mesin cuci lagi. Aduh. Kita harus memecahkan teka-teki tersebut. Oke, kita langsung saja. Mulai ini kayaknya harus dari yang titik 3 dulu nih, soalnya kalau nggak salah ini kan kita lihat ulang dulu. Nah tuh kan itu titiknya 3, si simbol lingkarannya. Terus yang muncul duluan yang di bak mandi dulu nih, yang titik 3 dulu. Jadi kita mulai dari kanan dulu, kita mulai dari simbol yang ada titik 3-nya. Oke. Nah kayak gini. Ada suara tuh. Aduh, suara apaan lagi? Aduh. Ini dapat apa nih? Cari kertas apa nih? Oh, ini kan yang tanggal tadi kan. Tanggal 21 bulan 9 September tahun 2004. Ini apa nih? Tapi kayak formulir kah? Bisa dibuka lagi. Yaduh, lampunya mati. Aduh, musiknya. Aduh, apa nih? Ya ampun, ada di sini lagi. Ini tempat apa nih? Itu kayak mayat gitu, tempat pemandian mayatnya. Kalau di Indonesia kan ada, kalau di Cina nggak tahu sih. Aduh, tiba-tiba lah lampu mati, tiba-tiba langsung pindah tempat ke sini lagi. Aduh. Oke. Tetap fokus untuk berinteraksi. Karena ini gamenya bahasanya Cina, jadi aku main feeling aja dah, main intuisi aja. Nah, ini kotak nih. Oke. Nggak bisa nih. Oke, nggak bisa. Nah ini mana nih? Oh apa nih? Ini kayak apa sih, formulir gitu ya. Itu 33 itu kayaknya umur, itu tinggi 164 cm, itu ada tanggalnya, tahun 2004. Iya, ada rambut lagi. Waduh. Tuh, harus hati-hati. Aduh. Ngagetin aja. Aduh, ini rambutnya kayak gini lagi. Rambutnya panjang, bukan rambut laki-laki nih, yang rambut cewek. Itu gunting, coba kita interaksi. Oh. Ini guntingnya, apakah kita harus menggunting rambut ini? Coba kita gunting. Yang atas. Oh, dapat kunci ternyata. Ada kunci di dalam rambut. Waduh. Ya ampun.
puncur rambutnya. Ini mah rambutnya bukan panjang lagi, ini mah udah rambutnya udah kayak lumut di dalam bak mandi. Ya ampun. Kita interaksi, kita cek. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, karena udah dapat kunci, kita buka kotak ini nih. Nah. Buka atas. Aduh, teka-teki lagi, teka-teki lagi. Aduh. Nyalain tombol apa dulu nih? Ada biru sama merah. Coba merah aja dulu deh. Merah. Sih, ketawa lagi. Aduh, dasar kamu ketawa ya. Ngagetin aja. Kita pelan-pelan. Kita interaksi. Kelewatan. Yes. Yes aja deh. Iya. Yeah. Aduh, ngagetin ini. Apa nih? Lambang kayak babi, terus di tengah ada lilin, ada bunga. Kayak itu buat itu kue ya itu ya. Tuh, serem juga sih. Apa yang ada di situ? Itu kan kue tuh, kue ulang tahun. Ini kepala babi isinya tapi duh, ya ampun. Tadi yang merah kan udah. Yang atas tadi ya. Coba kita tulisan yang bawah. Enggak ada deh. Nah, coba yang atas. Tadi kayaknya yang bawah lah ya. Nah, sekarang warna biru. Kita cek. Tadi lampu merah, sekarang lampu warna biru. Wait, tepat apa tuh? Warna biru. Oh, tulisan lambang warna biru sama warna merah. Aduh. Ya, kenapa? Aduh, pintunya kebuka lagi. Aduh, wah, balik lagi ke tempat mesin cuci ini. Ini mah dong. Udah, langsung aja dah. Yah, ketemu si cewek ini lagi. Aduh. Aduh, mbak, mbak, kenapa mbak sendirian aja sih, mbak? Ya, dekat secara pelan-pelan. Lin-Lison nanya nih. Hei, mbak, ngapain di sini sendirian? Aku dubbing aja ya. Supaya gak sepi. Hah? Enggak kok. Enggak sendiri. Ya, lagi diem aja. Lagi ngelamun tadi. Wah. Oh, tanda titik. Lagi ngelamun. Ngapain? Gak ada tanya-tanya sih. Emang kenapa gitu? 100 udah angkanya lagi. Nggak susah nyambungannya. Ya, kita skip aja dulu. Ya, pokoknya aku tadi lagi sendiri aja. Masih tanda titik. Tanda tanya lagi. Mbak, tahu nggak di sini tuh banyak terjadi hal aneh. Hah? Hal aneh? Iya, tadi aja aku baru investigasi. Ada rambut-rambut loh. Weh, diem. Rambut apa? Ya, rambut gitu, rambutnya warna merah. Mbak tahu gak sih rambut-rambut? Rambutnya di bak mandi lagi, aduh. Aneh ya. Oh, dikasih clue tuh. Biasanya kalau tulisannya emas berarti dapat kode atau clue, petunjuk. Ceweknya balik nanya nih, ada pertanyaan. Ya, mas juga ngapain sih sendiri di sini? Nggak ditemenin apa sama temennya polisi? Diem.
Nggak tahu teman saya kemana. Udahlah. Ah, kenapa? Diam. Saya mau pergi dulu. Ada. Lu kan benar pergi. Cewek aneh mencurigakan. Ngapain lagi mas ada di tempat kayak gini? Si Mbak tuh aneh mencurigakan. Wah, tanda tanya. Ya kan, aneh kan masa di tempat kayak gini ada cewek, ngapain sih? Aduh, dasar. Tuh ini ada interaksi nih. Aduh, ini nomor lagi, nomor lagi. Gitu. Itu merah 9. 9. Tujuh. Kita coba ya. Tujuh sembilan. Kok gak bisa nih. Coba kita balik dulu deh. Atau coba kita lihat di sini nih. Nah, ini kan. Lagi masih ada banyak nih. Oh, ini yang dari ini yang dari pertama nih. Ini yang simbol titik tiga tadi. Coba ini apa nih? Wah, ini nih yang kayak formulir sih. Itu soalnya ada checklist, ada ngisi ngisi tahun tanggal bulan pakai pulpen itu ya. Nah, sekarang ini yang telepon nih, coba-coba kita balik lagi. Tunjuk. Nope. Tidak ada petunjuk. Ini belum bisa keluar ini. Memang harus ke telepon itu dulu. Oke, tapi teman-teman kita cobakan dulu gameplaynya Firework sampai kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Masih dengan investigasi seorang Lin Li Sun untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan misteri di tempat ini. Banyak kejadian-kejadian aneh guys. Teman-teman semuanya oke lah. Jadi kita cukupin dulu untuk gameplaynya kali ini. Nanti kita lanjutin. Lanjutkan lagi di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa boleh klik like atau subscribe. Oke, terima kasih.